Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Klinik Otomotif. Oke, di sini ada power Nakamichi NKSD600i. Dan di sini ada power 4 channel merek AVX. Jadi, kita akan mengganti power 4 channel dengan power monoblock Nakamichi NKSD600.1i ini. Oke. Sebelumnya kita lepas dulu power 4 channelnya. Kita lepas kabel untuk speaker atau subwoofernya, kemudian kabel untuk powernya atau strum dari akinya. Oke, setelah terlepas kita solder dulu terlebih dahulu, atau kita rapikan bekas kabel yang terpasang di power 4 channel. Di sini kita rapikan dengan cara disolder. Kita solder semua tembaga yang ada pada kabel strum. Oke. Kabel positif. Kita solder. Kemudian kabel negatifnya juga kita solder. Kita solder dengan rapi ya, agar tidak mudah lepas. Oke, setelah kita solder, kita pasangkan ke terminal dari powernya. Di sini kita pasang B plus lebih dahulu, kabel dari aki, kemudian kita pasang kabel ground atau kabel dari massa yang kita jepit di baut jok. Kita kancing dengan kuat agar tidak mudah lepas. Kemudian kita pasang kabel remote di bagian tengah. Oke, setelah itu kita pasang kabel untuk subwoofer. Sini kita sambungkan ke bagian tengah saja, karena hanya menggunakan satu subwoofer. Kita lihat bagian plus dan negatifnya, jangan sampai terbalik. Setelah itu kita kancing dengan kuat. Oke, kemudian kita rapikan kabel-kabelnya menggunakan kabel tis, agar terlihat rapi dan tidak berantakan. Oke. Jadi terapikan powernya. Oke, selanjutnya kita setting power monoblocknya. Yang pertama kita atur volume di head unit 70 sampai 80%. Oke, kita atur dulu volumenya 30.
Oke, 30. Kemudian kita atur power monobloknya. Gain kita kecilkan terlebih dahulu. Pasti kita nolkan subsonic. Kecilkan bass booster juga dikecilkan. Dan LPF juga kita kecilkan. Oke, setelah kita atur gain, bass, subsonic, bass booster dan LPF secara pelan semua, kita putar aplikasi sinyal generator ke 60 Hz di sine wave. Oke. Setelah itu kita putar gain ke arah kanan secara perlahan sampai terdengar suara subwoofer bunyinya lain. Ini sudah lain. Ini belum. Lain belum. Itu tandanya sudah clipping. Ini clipping. Ini belum clipping. Belum clipping. Belum. Jadi kita set begini. Kalau kita agak keraskan dia clipping. Jadi kita turunkan. Oke. Setelah itu kita putar untuk bass boosternya. Kita putar ke arah kanan. Ini clipping. Ini belum. Clipping. Belum. Clipping. Belum. Jadi kita set sebelum mendekati clipping. Dan bass booster di situ. Kemudian kita atur LPF-nya. Kita nyalakan lagi sinyal generator. Kemudian kita putar LPF-nya. Ini suaranya sudah lain. Jadi kita set di sini. Kita putar lagu. Seperti ini dia aman, tidak gampang protek dan bikin rusak powernya. Thank you.
Oke, jadi seperti itulah cara setting untuk monoblock. Jika kalian memiliki pertanyaan, saran dan komentar, bisa drop komen di bawah. Dan jika menyukai video ini, kalian bisa like. Dan jika video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara men-subscribe-nya dan nyalakan loncengnya. Oke, terima kasih.